Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Iden, channelnya Unboxing Gadget Indonesia. Nah, di sini saya akan unboxing Zenfone Max Pro M2. Nah, kalian bisa lihat di sini di depan laptop saya itu Asus yang sangat-sangat susah dicari. Nah, seperti pendahulunya yaitu Max Pro M1 itu sangat susah juga dicari. Nah, ini juga susah, ya. Langsung aja kita buka. Sebenarnya ini udah kita buka, cuman ini kita unboxing aja supaya kalian bisa tahu apa-apa aja isi dalam dari dusnya Max Pro M2. Oke, pertama kita lihatkan dulu, yaitu kita garansi TAM, jadi resmi Asus ini resmi garansi TAM. Nah, lanjut lagi, di sampingnya ada tulisan Zenfone Max Pro M2. Terus di belakang terdapat IMEI dan SN-nya, juga spesifikasinya singkat, yaitu RAM 4GB, internal 64GB, dan layar 6,3 in Full HD. Juga kameranya dua lensa di belakang, yaitu 12MP plus 5MP, sama kamera depannya 13MP. Nah, yang lebih bagus lagi HP ini yaitu baterainya 5000 mAh. Nah, langsung aja kita unboxing untuk Asus Max Pro N1. Oke, siap. Oke, mantap. Nah, pertama-tama kita akan dapatkan seperti ini, yaitu WePhoto. Nah, warnanya juga biru-biru. Oke, coba kita lihat langsung isi dalam ini. Oke, ini dia, yaitu buku panduan cara pemakaiannya. Nah, bisa kalian baca untuk cara pemakaian handphone ini agar kalian bisa tahu kira-kira lebih baik harusnya diapain dulu gitu HP-nya, ya. Oke, kita lewatkan. Setelah itu ini kartu garansi. Nah, di sini juga terdapat alamat tempat-tempat daerah-daerah yang Asus ini bisa ditanganin, bisa diklaim. Nah, oke, bisa kalian dapatkan juga di sini. Oke, kita lanjut. Ya, itu dapat case. Case. Ya. Oke, ini case-nya langsung dari Asus. Jadi kalian nggak bakal nggak usah lagi beli, jadi udah dapat dari Asus. Nah, di sini ada tulisannya, sebenarnya ada tulisan sini Zenfone tuh Asus. Oke, lanjut. Terus dapat SIM injector ini untuk buka SIM. Nanti kita akan cek apakah SIM dari handphone ini hybrid atau bukan, ya. Lanjut, kita simpan dulu. Nah, yang paling utama yaitu ini. Ush, handphonenya langsung tuh Asus Zenfone Max Pro M2. Oke, ini keren, asli mulus keren. Jadi warnanya tuh biru-biru gelap gitu, ya. Dan ini kayaknya seperti kaca, kan, seperti kaca, tapi dia plastik. Benar-benar plastik nih. Nah, dan kita lihat dulu untuk posisi di atasnya, itu ada kayak mic audio atau apa ya ini, ya, kecil ini. Terus untuk di samping sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Dan untuk di bawahnya itu terdapat jack audio. Jadi langsung bisa dipakai tanpa ada sambungan sama sekali. Dan ini jack untuk nge-charger, itu pakai pengecas biasa masih. Terus ini lubang speaker. Nah, itu dia. Oke, sebelah kirinya itu terdapat SIM. Coba kita buka SIM-nya seperti apa. Oke. Iya, ini dia SIM-nya. Wow. Jadi SIM-nya udah dual SIM langsung.
Oh, sorry, sorry, sorry. Ya. Nah, ini SIM-nya langsung. Jadi bisa kalian pakai dual SIM plus memory card sekaligus. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira ada apa lagi isi dari dusnya? Keren. Wah, ternyata dapat tali charger. Tali chargernya ini warna putih, terus dapat charger. Nah, chargernya sudah standar Indonesia, jadi gampang, langsung aja kalian bisa pakai. Dan untuk keluarnya itu 5 volt. Ini 5 volt. Mungkin lebih jelas 5 volt. Ya. Oke, lanjut lagi, isi dalamnya kosong. Udah nggak ada lagi. Cuman itu aja ternyata isi dari dalam Asus Zenfone Max Pro M2. Nah, boleh kita cek apakah ini asli atau bukan? Oke, ini dia penampakan dari Asus Zenfone Max Pro M1. Salah. Asus Zenfone Max Pro M2. Nah, ini dia. Ya, keren. Dan ini ada kapasitas RAM 3 GB, storage-nya 32 GB, dan ada juga RAM 4 GB, storage-nya 64 GB. Terus ada juga yang RAM 6 GB, internalnya 64 GB. Nah. Oke, kita lewatkan aja, lanjut. Wih. Ini ketika saya menyentuh layarnya ini sangat responsif ya. Sangat baik tuh. Cepat. Ini RAM 4 GB, apalagi RAM 6 GB-nya lebih kenceng kali ya. Nah, ini. Oke, kita lewatkan, kita melihat. Oh. Ternyata screen dari wallpaper pertamanya itu artis PUBG kayaknya ya. Oh, ternyata ini untuk main gaming nih, ternyata ini HP gaming. Nah, tuh. Oh, ini ternyata sudah ada aplikasi Free Fire. Oh, sudah ada bawaannya. Ternyata, wah, keren juga nih. Nih, untuk layar dimensinya 6,3 in, itu berbentuk Phony. Nah, kalian bisa lihat nih bentuknya. Jadi, HP zaman sekarang seperti ini ya. Kita lihat sedikit dari kameranya. Wah, ini dia kamera Asus. Nah, bedanya dari kamera-kamera lain, ini Asus banyak sekali pengaturan-pengaturan dari aplikasi kamera bawaannya. Nah, seperti ini. Tuh dia. Jadi kalian bisa edit-edit langsung dari bawaan aplikasi kameranya. Nah, ini kameranya. Wah, keren, jernih. Asli ya. Keren, pokoknya mantap dah pokoknya. Nggak bakal kecewa. Ini gimana nih kembalikannya nih? Wah, seperti ini. Ya, oke. Nah. Oke, sampai di sini aja video unboxing Asus Zenfone Max Pro M2. Nah, buat kalian pengen tahu, nanti saya akan masukkan deskripsi untuk spesifikasinya. Dan untuk toko yang recommended di sini, nanti saya masukkan juga di deskripsi kolom komentar. Nah, jangan lupa buat kalian yang udah nonton ini, share dan like video ini agar saya lebih semangat. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.